Oke, teman-teman, sekarang saya akan coba maraton duel lagi. Sekarang saya masih ada di champion ya, dengan rating 1357. Saya akan coba moving dan NMBZ ya. Entah kenapa, belum pengen no move dulu. Meskipun secara apa teori, no move itu lebih gampang daripada NMBZ ya, tapi ya udahlah. Biar lebih menantang aja juga. Ya, kita tunggu lawan. Oke. Okay. Wait, kok nggak ada lagunya ya? Kok nggak ada lagunya? Kenapa? Wait, nanti saya akan cek ya. Semoga ada suaranya ya. Eldoret, oke. Okay. Give him a GG. Udah ngerekam sih, harusnya suaranya masuk ya. Oke, okay, nggak apa. Amerika Utara. Atau mungkin headphone saya yang error. Entahlah. Yap, kita fokus dulu ke game. Coba cari petunjuk di garis kuning tunggal, jadi harusnya di Kanada. Di timur, oke, ada persimpangan. Kita coba ke sana. Yep. Ada sesuatu. Chemin Ridge, wait, itu tiang listriknya. Apa ya? Ontario kah? Oh iya, Ontario. Plangnya kayak gitu. Maksimum sudah kilometer per hour dengan background hitam. Gridnya kayak gitu. Ya yang mana? Nggak cocok di sini. Amin, ini beberapa ada yang mirip. Tapi nggak pas. Lalu kita mungkin lagi nyari juga. Mungkin saya klik sini aja lah. Nggak apa. Tadi ada nama tempatnya, saya lupa namanya. Tapi ya udahlah. Atau di barat ya? Nggak. Pojok timur. Oke, ini jalannya. Oke, okay, ronde ketiga. Bangladesh mungkin langsung aja ya, nggak perlu lama-lama kalau negara yang kecil dan dia udah tahu juga kalau ini Bangladesh. Ya, kalau nggak ada lagu juga dia aja sepi ya. Kok dia tahu itu di nyatspurnya, takutnya gitu sih, dia bakal tahu lebih banyak. Mungkin dia bisa baca aksara di sana gitu. Makanya saya jawab cepet, karena lawan kita takutnya dapat detail-detail yang lain. Termasuk ini juga. Ya. Cek. Ya, suaranya masuk kok. Cek. Oke. Okay. Oke, okay, ronde kelima. Rusia. Dan saya nggak akan kaget kalau dia tahu ini di mana. Orang dengan rating 1400 ke atas itu biasanya udah mulai ngapalin Rusia. Bukan nama tempat kayaknya itu. Apa ini ya?
di Rusia tuh kalau nggak ada pelang bingung ya. Aduh, lawan kita udah jawab. Oke. Ada danau gede. What? Saya jawab di sini dah. Oh, oke. Okay. Wait. Kalau saya jawab Krasnoyarsk, saya lebih dekat. Ternyata Irkutsk. Oke. Okay. Pegunungan Ural kayaknya tadi. Wait, saya coba. Masih nggak bisa ya. Lagunya masih mati. Wait. CC292. CC itu mana ya? Dia jawabnya cepet banget ya. Belum sempet nyari. Oh, itu KKRS ya. CC. Ngomong-ngomong, dia benderanya apa ini ya? Ratingnya hampir 1500. Oke, Chile garis putih, garis kuning semua. Oke, dia pasti akan tahu ini Chile juga, jadinya nggak ada poinnya terlalu jauh cepet-cepet. Puente Niltre, Rio Niltre. Niltre, Red Interlagos. Interlagos. Ini Entrelagos. Nintre. Tau klik aja ya. Min kayak di sini-sini juga sih. Enggak di atas sih, enggak ada danau yang gede-gede gitu. Coba jawab di situ ya. Kayaknya itu danau ya. Tapi gak tau danau yang mana. Oke, okay, oke. Okay. Itu Puente Niltre, Niltre. Oke, okay, sedikit memberi perlawanan, sedikit tapi gak apa, masih belum berakhir pertandingan. Ronde ke-8, main Korea kayaknya. Eh, iya kan? Eh, enggak ya, Taiwan ya kayaknya. Kodenya G, kayaknya tengah-tengah aja itu. Atau Taichung ya, coba. Bisa jadi apa? Pulau Penghu. Tapi saya nggak mau komit terlalu gede. Min kalau jalan kecil begini agak bingung bedainya. Oke. Bordernya warna hijau ya, jadi lebih tinggi. Kuning itu di bawahnya hijau kayaknya. Jadi dia game yang dia mainin udah lebih banyak. Mungkin udah 10.000 lebih game lah. Saya belum segitu. Oke. Okay. Apa ini ya? Rusia kah? Hoi. Visit Abrau. Wait. Abrau. Hah? Apa ini ya? Abrau Durso. Bukan Bulgaria kan? Ke sana ya, ada pelang di sana. Di situ ada pelang lagi. Ini. Basil Fevka Lemdolina. Ah, enggak tahu semuanya di mana. Abrau, what the heck? Kayaknya pernah denger Abrau, cuma apa
apa di sini ya? No. Apakah kayak yang tadi? Enggak juga. Nope, enggak nemu. Oh iya di sana, astaga. Dia nemu itu Abra Diurso. Ya kalah. Layak kalah dari tadi. Dari tadi. Oh, dari tadi saya nge-scan di sana tapi ya udahlah ya. Ya. Oke, saya coba end dulu ya. Saya cut dulu videonya untuk ngecek soundnya. Oke, tadi sudah saya cek dan memang apa? Komputer saya aman ya, enggak ada masalah dan suara saya juga kedetek kok. Jadi memang kayaknya geogesernya yang error. Mungkin nanti saya akan coba kasih sound gitu. Sebenarnya banyak orang yang apa YouTuber geogeser di YouTube dari luar negeri itu nggak kasih lagu sama sekali kayak gini ya. Oke. Turki kayaknya aspalnya, gunung-gunungnya kayak di timur ya, tapi apakah saya yakin enggak? Apakah mungkin juga bisa enggak Turki? Mungkin kayak Spanyol gitu mungkin. Nah, tapi saya kan coba jawab Turki ya, di timur. Oke, nice. Atau saya coba enggak kasih lagu sama sekali ya, nanti kira-kira gimana? Lebih enak enggak gitu? Oke, wait, ya. Yeah. Ini enak bisat ya. Bangladesh. Jawab di Dhaka aja. Ya. Yeah. Oke. Ronde ketiga. Jepang. Kameranya kayaknya rendah ya. Mungkin kan ya enggak ada info sama sekali dan enggak ada gunung-gunung, jadi Nagoya masuk akal. Ya. Bukan Nagoya tapi ya sekitarnya lah ya. Aichi itu kayaknya prefekturnya. Apa ini ya? Eropa sih, tapi Perancis kah? Coba ya, saya jawab di tengah Perancis. Oke, lalu kita juga bingung. Luxembourg ternyata. Oke. Ya, lalu kita juga sependapat. Ronde kelima. Oke. Eropa lagi, tapi mana ya ini ya? Mungkin Inggris, mungkin Perancis, mungkin ada banyak di kepala. Mungkin saya jawab di... Wah, Inggris masuk akal nggak ya? Mungkin aja ya. Oh, Denmark. Oke. Okay. Oops. Oke, sejauh ini cukup... Apa namanya? Susah sih, selain yang Turki tadi. Itu pun juga saya nggak yakin. Bangladesh gampang, tapi... Ya... Selain itu sulit, termasuk ini juga garis kuning double dengan batu-batu kayak gini. Pak Ontario ya. Mungkin saya jawab di laut sini ya untuk hedge bagian barat dan timur Ontario dan ternyata di Finlandia. Oke. Nggak login sama sekali. Iya, tadi iya, garis kuning. Banyak banget di Amerika, tapi di Eropa juga ada ya, Finlandia sama Norway. Oke. Kita tunggu lawan lagi. Wait, kok nggak latihan ya? Oke.
karena udah beberapa hari nggak bikin konten duel, maksa jadi lupa. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Kita tunggu lawan. Okay, moving. Kita ketemu yang tadi, lawan yang pertama. Sekarang dia ratingnya 1501, which is quite scary, lumayan serem. Kayaknya Athena aja ini, coba ya. Ada aksara Yunani di mana-mana. Kalau menang akan okay. Kalau menang bakal plus banyak ratingnya. Ronde kedua. Afrika Selatan ya, N9. 9 tuh di mana 9? Hah? 11 5 6 8 6 2 ini 9. Terus kira-kira di mana ya ini? Kayaknya di bawah deh. Enggak yang di atas, di atas datar ya. Bilang dari sini aja ternyata. Oh, enggak juga. Oh, ada gunung di sini. Enggak paham perbatasan Northern Cape sama Eastern Cape. Baru tahu. Oke, semoga enggak dapat terus ya sama orang ini. PO Box Eldoret, oke. Okay. Ya, dia juga pasti dapat. Ronde keempat. Sri Lanka kayaknya. Oh, nggak usah lama-lama kayaknya. Kayaknya di atas atau nggak, jangan terlalu komit. Kalau nggak begitu yakin. What? Okay, bahkan dia tahu itu di semenanjung itu, Manar Island. Ronde kelima, dia tahu banyak banget detail ya. Kayak Eswatini aja kayaknya. Lajur kiri, garis luar kuning, mobil putih. Yep. Oke. Ronde ke-6. India. Kayaknya kita coba di atas aja lah. Biasanya di atas lebih mungkin ada pelang. Apa ini ya? Yang aslinya Gujarat. Okay. Bolong-bolong. Kota terbesar di Gujarat atau apa? Ahmedabad mungkin. Yes lah. Ya, aksaranya juga aksara Gujarati. Ada bentuk kayak angka 2 itu. Ya, bukan di Ahmedabad, tapi gak apa-apa. Ronde ke-7. Kita ada di Town of Hertzboro. Kacau kalau dia tahu itu di mana. Hertzboro nggak ada plat depan.
beberapa mobil nggak ada plat depannya US mail. Tas scanning sebentar dulu, nggak ada sheriff. Wait, Alabama kayaknya. Scottsboro. Ya nggak nemu. Dia nemu. Scottsboro. Oke. Nggak berkutik. Ronde ke-8. Kalau ada info nggak berkutik. Kalau ada info nggak berkutik, tapi kalau nggak ada info kebanyakan saya nggak tahu tempatnya. Kita coba ke sana. Mungkin ini arah yang jelek. Bagusan yang tadi kayaknya. Di situ ada rumah, jadi nggak apa-apalah. Aduh. Buntu, ada laut di barat, wih, di barat dan di utara. Tapi belum tahu ini di mana. Inggris kah, mosok? Oke. Perancis kayaknya, rumah-rumahnya. Wait, Spanyol. Wait, oke. My head is all over the place. Barat sama utara harusnya di sini kita. Komit aja lah. Atau jangan-jangan di pulau. Oke, enggak apa-apa. Dia enggak lihat laut, tapi dia mungkin nge-hedge gitu. Ronde ke-9 Tunisia ya. Sfax Tunis ke selatan. Ya di sini aja lah. Saya lupa, tapi kayaknya kalau ada mobil polisi ada petanya itu. Ada peta yang dipajang itu tuh daerah mana aja gitu. Saya lupa. Oke, enggak apa-apa. Ronde ke-10. Portugal atau apa ya? Coba kita gerak-gerak lagi. Pelang penyeberangan jalannya nggak kayak Spanyol, tapi kok kayak Spanyol ya? Atensión, ini ya bahasa Spanyol. Ya platnya juga nggak ada kuning-kuningnya. Di sebelah kanannya, jadi iya sih Spanyol sih. Oke. Itu iklan bukan nama tempat. Itu juga bukan nama tempat. Oke, jalannya lebih gede, lebih bagus. Andalusia itu gede. Jawab sini aja, tengah-tengah provinsi Andalusia. Nggak mau lama-lama. Dia dapat kotanya, bahkan dapat pasnya. What? Siapa ini ya, Chris Bird? Benderanya loh aneh. Dan Min, mungkin video ini isinya saya kalah semua. Tapi gini ya, lawannya pun juga mantap-mantap kayak gini ya.
belum bisa bersaing ya di levelnya mereka-mereka. And what is this? Oh no. Pengen jawab Western Australia, tapi pelangnya nggak kuning. Tapi juga nggak kuning, nggak semuanya di Western Australia kuning pelangnya. Pelangnya ya, bukan apa penyangganya ya, tiangnya itu ya. Kayak di atas juga. Saya jawab di sini ya. Screw it. Kalau di sini ya udah kalah. Atau jangan-jangan di South Australia. Milan kita lagi ngepasin jalannya gitu kok dia nggak jawab. Ah oke. Okay. Oke okay, masih hidup kayaknya. Iya. Yep. Meskipun tinggal sedikit darahnya. Ronde ke-12. Senegal, oh no. Cari aman aja lah. Tapi again, kalau dia jawab 5K, bisa aja kalah di sini. Oke okay, oke. Okay. Kadang jawabannya biasa aja, kadang jawabannya mantep kayak tadi yang di Spanyol sama yang di Amerika tadi. Oke, okay, nggak ada negara yang saya benar-benar ahli gitu sejauh ini. I mean, nggak ada sih sejauh ini. Mungkin Indonesia dengan info itu pun juga. Pemain-pemain udah pada tahu Indonesia dan kabupaten-kabupatennya. Spanyol ya. Do I care? Oh ya, ugh. No. Klik tengah aja. Entahlah, semoga saya nggak lupa. Pengen lihat replaynya. Caranya gimana loh? Pengen belajar juga. Oke oke. Masih bertahan. Bisa nahan sampai ronde belasan pun udah bagus sih. Untuk standar saya. Ronde ke-14. Oh no. Espirito Santo at least. Meskipun kotanya di mana? Irupiuna. Itu apa? Iuna di sini. Irupi di situ, tengah-tengahnya aja. Ya, dia juga di tengah-tengahnya. Oke. Ronde ke-15. Singkawang Barat. Huh. Oh, tugu ini saya tahu. Tapi nggak perlu ngepasin lah ya. Kayaknya di sini-sini kayaknya. Apakah ada Kalimantannya? Semoga nggak ada. Dan semoga dia nggak tahu Singkawang. Kalau tahu nggak kaget, tapi oke. Okay, dia nggak tahu untungnya. Oh my god. What the heck. Plus 23, Pak. Lumayan. Tapi tetap saya mau lihat ya. Ini bukan berarti saya curiga dia cheat atau nggak. Nggak ya. Dia apa namanya? Bordernya udah hijau kayak tadi, gameplaynya lebih mantap. Cuma pengen lihat metodenya aja.
yang mana tadi ya? Yang Sri Lanka dulu deh, dia tadi bisa dapat semenanjung itu mungkin pohon-pohonnya gitu. Atau itu manar. Oke. Dia info cari infonya sangat-sangat apa namanya? Bagus, dia jeli banget. Jeli dan dia apalanya banyak. Itu ada manar di situ. Ah, itu. Dia langsung klik. Itu ya, saya buktikan ke teman-teman yang mungkin masih mengira dia jebonya bagus, dikit-dikit cheat gitu ya. Ini Hertzboro, dia juga dapat kotanya. Dia lihat itu dan dia gerak lagi. Terus mungkin dia lihat hal yang sama dengan saya. Mungkin tadi mobil polisi atau truk yang ada tulisannya AL. AL itu Alabama ya. Oh enggak, dia enggak lihat. Tadi saya lihat mobil yang tadi. Oh, itu ada peta bentuk Alabama di situ. 51. Dia lebih infonya, dia lebih mantap lagi dapatnya. Ada angka 51 dan 26. Jadi bisa dikerucutin lagi ya. Mungkin enggak perlu ya dia ketemu. Kemudian yang Spanyol sih yang saya pengen lihat. Spanyol yang ini. Ya, tadi kan lama ya. Tadi dia lihat apa gitu pelangnya yang ada tulisan kotanya. Ya, dia sampai jalan raya juga. Kemudian dia ketemu plus wait. Saya udah jawab. Buktinya dia dapat 15. Oh, HN astaga. Iya dia. Bener-bener jeli dia. Jeli banget. Oke. Ya, gak apa-apa. Cukup bisa memberi perlawanan. Oke, kita coba lagi ya. Mungkin ini udah berapa menit? 21 menit. Mungkin saya coba latihan dulu ya. Latihan jeli. ya, 2 menit moving ya. Binovia au, oke, bahasa Perancis. Nah, kelemahan saya tuh saya sering kalau udah stuck itu malah noleh-noleh, gak jelas. 04 1 di sini, 1 Paris, 2, 3, 4 berarti dia di sini. Angles sur. Ada banyak palem, jadi mungkin di sini dekat laut. Coba kita lihat lagi. Plage Sud. Sud itu south, jadinya harusnya enggak harus sih, kemungkinan kita di selatan. 04 ya, terkonfirmasi. Kita lihat lagi apakah ada laut di dekat sini atau apakah makin kerasa vibes pesisirnya, ada gunung di selatan. Jadi saya bingung. Plage Sud, Port Vendres. Iya, ada banyak gunung di sini. Kodenya nggak ada nomor jalannya. Powix Catalan, wait. Apa di sini? Argeles Sur Mer, kayaknya di sini kita. Wait. Wait, tadi kayak ada laut. Lautnya di timur, ya kita di sini. Ya, kalau sendiri enak ya. Oke, Nigeria, mobilnya kadang kelihatan, kadang enggak. Nigeria pun gede, jadi kita coba cari petunjuknya. Oke, ya mungkin saya Anambra State. Anambra itu di sini kah? Iya, wait, enggak. Anambra LKA. Anambra itu yang mana ya? Ini Delta. Ini Ondo sama Delta. Ini Ogun sama Lagos.
apa di atas ya, Kuara Ekiti, dan itu Niger, Koki, Federal Capital. Wait, Oweri itu pernah denger, dia itu kayak kota besar gitu. Oke, okay, lupakan. Katsina Kaduna. Oh. Anambra. Ini Oweri. Wait. Ini kok Imo ya tulisannya? Coba klik sini ya. Wait. Oh, ini Anambra. Oh, oke, okay, enggak apa-apa. Nggak apa, nggak jauh-jauh amat. Main ternyata Anambra di situ, sebelah utaranya Imo. Oke, mungkin ya sambil ngobrol. Jadi karena akun apa YouTube saya juga baru ya, baru hitungannya baru lah ya. Jadi saya coba eksperimen ya. Kemudian ini salah satu eksperimennya karena lagunya pun juga nggak ada. Kita lihat apakah dengan tidak adanya lagu itu apakah lebih baik atau enggak ya. Pendapat saya pribadi enggak. Meskipun kalau misal kita lihat di YouTube-nya, anggaplah salah satu yang saya sering lihat itu Finbar. Itu apa namanya? Nah, ini Barbar Bings ini. Itu dia enggak pakai lagu sama sekali. Jadi ya ngomong doang. Enggak ada efek suara atau apapun. Ya, semoga aman ya kalau di YouTube kita Kak YouTube juga sama beberapa YouTuber lain kayak Jack Lyons, bahkan teman saya yang orang Amerika si Aiden, YouTube-nya Short Slicer 56 itu juga dia enggak pakai lagu sama sekali. Banyak banget yang enggak pakai lagu. Pemain pro gitu. Ini mana ya? Finlandia kah? Faisi Oi with kok nggak kepikiran di mana ya. Itu sih kalau sambil ngobrol kadang suka nggak mikirin apa-apa, nggak mikirin lokasinya, maksudnya kayak harusnya dari awal udah diperhitungin ini di mana gitu biar ada jawaban. Oke, ada kamera jelek, kamera burik kayak gini tuh cuma ada di Finlandia, kadang berubah kadang nggak ya. Ronde keempat Brasil. Oke, kita coba fokus di sini dulu. Kayaknya di utara. Tapi bisa jadi saya keliru banget. Klinika São Lucas. Nomor teleponnya 87 ya. 87 itu juga di pojok atas sini. 8-nya itu di pojok atas. Tapi 87 tujuhnya itu nggak tahu, itu yang masih jadi PR yang entah kapan dikerjakan. Belum tahu ngapalin dari mana. Tapi ya kita coba klik di sini ya. Ya, apakah São Lucas itu nama kotanya? Enggak. Belém de São Francisco. Oke, okay, ronde kelima. Garis putus-putus. Kayaknya Swedia. Kita coba lihat-lihat. Ada bahasa di sana. Iya, pelangnya juga Swedia kayaknya. Ada huruf A titik 2 juga. Banyak di Swedia ya. Ya, pelang kuning. Ya. Kayak di selatan atau utara banget ya. Ya, enggak, selatan-selatan. Oke, 23.000 poin cukup bagus. Ya, kita coba duel lagi ya. Kalau yang dulu-dulu tuh latihannya dua kali ya. Jadi duelnya lebih dikit. Tapi entah kenapa pengen
duelnya banyak ini. Gak apa ya, moving dan NPC. Kita tunggu dapat yang mana. Kita tunggu lawan. Oke, Diesel 1230. Bagio. Wait, bahasanya kok aneh ya. Itzagaria. What? Apa Gaelic ya? Kayaknya iya. Di sini-sini gitu. Eh, bahasa apa namanya? Basque. Basque. Kira dekat 2. South Australia. Ini jawab Adelaide aja lah. Ya, tiang listriknya. Ronde ketiga. Prancis, tapi dengan pressure kayak gini, apakah bisa sedekat kayak tadi? Men tergantung ya, kalau ada info ya enak. Tiga, ya di sini aja udah, kita klik aja. Semoga dia nggak dapat nomor telepon. Oke, dia nggak dapat berarti. Paris, soalnya nomor teleponnya depannya 01. Oke, ronde keempat. Meksiko kah? Wait, nggak ya? Amerika ya? San Antonio, itu Texas nggak sih? Semoga ya San Antonio public parking. Apakah kayak Texas? Iya. Oh iya, Texas. Blablabla. Oh, dia gak dapet untungnya. Tapi dia dapet Texasnya. Oke, ronde kelima. Itu sih harus jeli dan konsisten sih. Jadi kita jeli ya, lihat San Antonio public parking kayak tadi. Tapi jeli pun juga nggak cukup ya, harus konsisten juga ya. Oke, dan moving itu strateginya harus gerak kemana, ke sana atau ke arah yang lawannya duluan, itu juga penting sih. Apakah harus balik, apakah kira-kira pelangnya ada info, itu juga part of the strategy. Min Meksiko ya, tapi ya kayaknya tengah-tengah aja masuk akal sih. Atau di sini dekat ibu kota ya. Hening ya. Ronde ke-6. Jepang. Oke. Semoga ketemu info, karena saya budak info kalau di Jepang. Coba ke sana ya. Oke, jalan raya. Apakah ada info? Belum ada. Tadi ada pelang. Enggak. Bukan petunjuk. Bukan nama tempat. Ini nama tempat, tapi nama tempat itu tokonya. Enggak ada info. Coba kita naik. Oke. Okay. Oke,
mungkin dia nemu sesuatu. Oh, oke. Pelang Shikoku. Ya, sayangnya nggak nemu yang lain. Oh, dia nggak nemu. Oke. Okay. Nice. Solid damage. Tapi masih belum berakhir pertandingan. Masih apapun bisa terjadi. Ronde ke 7. Oke, kita coba gerak Junction Manitoba, oke. Alberta, sorry. Bow Island, Medicine Hat 879. 877 tadi, ini 879, klik aja. Bow Island itu tadi. Oh, dia dapat, oke. Okay. Oke, okay, fair enough. Gak apa. Ronde ke 8. Oke. Okay. Amerika Utara lagi. Tapi masih belum clear ini di mana. Saya lupa ya tadi pelang biru itu di mana, kas mana, Albert, Saskatchewan, atau Saskatchewan hijau ya, wait, oke okay, bisa ke sana, ya kan ada ya. Manitoba, Saskatchewan, Alberta ya dengan datar kayak gini. Sedaila. Bukan Saskatchewan kayaknya, apa Manitoba ya? Apa klik aja ya. Mungkin lawan kita udah sampai di sini dan lagi nyari info kayak saya. Wait, buntu. Sayang sekali. Saya klik Manitoba aja. Oh, Alberta. Oke, okay. Dia di Saskatchewan untungnya. Jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Meskipun minusnya banyak. Malaysia. Min Red Bridge bahasa Inggris bukan di mainland kayaknya, ini Sabah atau Sarawak kayaknya. Oke, ada apa tadi? Taman rekreasi Jubli Mas, nggak tahu di mana. Oh, ada pelang gede di sana. Politeknik Kucing, oke. Okay. Ada telaga air, Rambungan, Bandar Semariang. Mana itu ya? Itu Politeknik Kucing Sarawak. Kubah National Park. Oke, dia di Sabah. Mungkin saya kalau enggak dapat info paling akan ke Sabah juga sih. Landscape-nya kayak Sabah banget. Oke, okay, plus 10 tapi enggak apa-apa. Kita naik dari posisi awal. Tadi 1350-an gitu ya. Gitu aja teman-teman. Mohon maaf saya ngomongnya ngelantur karena agak beda ya, nggak ada lagunya, terus juga ya saya mulainya mendadak ini. Kita ketemu lagi nanti malam di live TikTok. Makasih banyak. Nice.